gue ada proyekan baru. Ini gue mau bikin adaptor motor Supra ya. Udah pakai disnya di sini. Tapi dia minta apa namanya, minta custom adaptor ngikutin yang Thailand gitu. Ini gue bahannya pakai Dural seri 6. Masa. Nah, contoh modifnya seperti ini nih. Ntar gua cek dulu di handphone. Handphone gua sih. Bentar. Nah. Dia minta modif seperti di gambar ini. Gua sendiri juga nggak tahu bisa apa kagak, tapi insya Allah bisa sih. Yang penting harganya cocok, orang yang mau ya kan, gua jadi terus sama gua. semua beres aja, asal harga cocok semua beres, yang penting intinya. Jadi kita langsung proses pembuatan adaptor motor Supra. Jangan lupa tonton terus, jangan di skip-skip biar paham cara pembuatannya. Oke.
Ini masih setengah bahan ya, masih setengah jadi. Ini masih bagian belakangnya doang yang baru gue bikin. Nah, nanti tinggal gue bikin bagian sini sesuai tebelnya dia sih. Ini masih bagian belakang. Ini gue buat kinclong. Bening banget, beda banget sama yang bagian sini kan, ini sebelumnya. Dan ini setelah gue buat kinclong. Ini tangan gue kotor aja, nah gue pegang oli semua. Ini kalau nggak kena cahaya begini, panas. Dan ini pahat yang gue pakai, pahat diamond. Setangnya boleh bikin sendiri. Ini pahat gue beli, pahatnya doang. Kalau beli yang asli diamond, benar-benar diamond itu mah pahat bisa 2 jutaan. Dan ini gue paket hemat, beli yang cuman 80 ribuan, tapi hasil tetap sama kayak yang 2 jutaan. Kan yang penting hasil, nggak masalah pahat mahal apa enggak, yang penting kan hasilnya dia. Sorry guys, panas. Tapi tetap kita lanjut sampai nggak kelar sih ya, paling ini cuman hampir jadi doang. Tapi kalau emang sempat gue kelarin, tapi kalau nggak sempat ya besok lagi. Soalnya ini gue kerja malam-malam, nggak ada orang sama sekali. Gue kerja sendirian. Dan ini kita lanjut proses bagian depannya ini. Ini tebel udah gue sesuai permintaan dia, nanti tebelnya cuma 16 milian. Kalau permintaan dia senternya segitu, makanya gue sesuaiin permintaan dia aja. Tetap ikutin, jangan di skip-skip, oke?
kota di Ubud. Kinclong banget pokoknya. Nah, ini cakramnya. Dan kita masukin. Nah, masuk. Ini masih gua lebihin, soalnya nanti kan ini buat pegangan catok, nanti kalau lecet kan masih bisa gua slip rata nih. Saya kalau misalkan gua jadiin langsung nanti yang ada lecet-lecet, soalnya ini untuk kontes. Jadi kalau bisa serapi mungkin seperti yang model-model CNC gitu, yang bawaan pabrik. Walaupun gua bikinnya manual tapi gua usahain seperti CNC. Wow, panas bos. Proses selanjutnya proses milling. Nah, ini mesin milling gua. Nah, ini mal-mal cakram, gear apa semuanya. Nah, ini kalau gua dapetin kinclongnya udah kinclong banget deh, udah mantep banget. Dan bedanya Dural sama yang bahan cor-coran tuh, kalau cor-coran dia kalau dibubut bintik-bintik bolong, tapi kalau ini alhamdulillah nggak ada bolong sama sekali. Harganya juga beda jauh sama yang bahan cor-coran yang beli di Shopee, Tokped apa, pokoknya harganya beda jauh lah. Makanya banyak yang bilang, kok bang punya lu mahal, bikin lu mahal. Nah, gua mahal juga ada kualitas. Daripada gua ngikutin bacot-bacot yang bilang kemahalan, mendingan gua ngikutin kualitas. Setelah mereka pada mau pakai yang murah, gua nggak maksa juga sih. Soalnya daripada gua kena komplain, kalau yang udah-udah tuh yang dicor-coran yang di online-online itu tuh banyakan sekali kencengin baut aja udah pasti dratnya udah pasti rusak, selek apa semuanya udah. Tapi kalau lu mentingin kualitas sama kenyamanan, gua saranin sih pakai yang bahan-bahan begini. Buat perbandingan mana ya, bukan yang ini, ada satu lagi. Ini bahan-bahan cor-coran yang beli-beli di toko, no. Nih, buat lo perbandingan, nah. Dia tuh bahannya gini, bolong-bolong. Dikencengin juga, lo kalau misalkan ngedrat apa, dratnya sekali kencengin aja nih. Nah, contohnya ini nih. Aduh, buram ya. Nah, ini udah rusak. Nih, apalagi ini kecil banget, no. Dia kropos bagian dalamnya, kelihatannya luar bagus tapi pas di itu kropos udah. Ini bahan-bahan yang murah. Oh, ini udah pasti terjamin dah. Soalnya dari bahan utuh, bahan-bahan yang cor-coran kayak tadi. Nah, sekarang kita proses milling aja ya. Udah malam sih, masih jam 8:30. Udah lanjut. Soalnya orangnya ngejar kontes, jadi gue harus kelarin ini. Kalau nggak kelar hari ini, mungkin besok lanjut. Tapi insya Allah kelar.
udah gua keluar, tinggal gua drat sama gua kasih lubang di bagian sini lagi. Ini buat ke cakram. Nanti yang buat ke tromol gua bikin lubang baru lagi. Nah, ini buat ke cakram doang sih. Nah, semuanya lurus semua. Lagi bentuk yang bagian sini dulu, bagian sini sama bagian ini, semoga aja jadi. Ini baru satu aja udah lumayan kelihatan ya. Mulai kelihatan bentuk-bentuknya. Kita lanjutin ini lagi. Gila, ini dari pagi bego. Kan gak tahu mau dicontek. Thank you.
ini hasil yang udah gua jadiin detailnya begini. Ini sisi-sisinya. Bagian sisi-sisi ini dia segi 8. Sebuah strip bagi segi 8 gitu. Nah, lubang yang kecil ini dia cakram, ini masuk ke tromol. Ini kalau dari dekat kayak begini dia, ini bagian sini masuk ke tromol baut L6 atau M8. Nah, ini M6 atau bautnya baut 10. Ya, inilah hasilnya. Cuman manual ala-ala, bukan CNC. Jangan dibandingin sama CNC,